June's badminton bonanza at the Istora Senayan provided the perfect backdrop for the induction of one of Indonesia's finest mixed doubles legend, Liliana Natsir, into the BWF Hall of Fame. Ya, perasaannya bangga, senang, walaupun saya sudah pensiun, masih bisa menerima penghargaan dan dari BWF ya, masuk di daftar Hall of Fame. Dan lebih bangga lagi karena saya perempuan kedua setelah senior saya, Sri Susanti, masuk ke BWF Hall of Fame. Dan ternyata saya baru tahu dari wartawan tadi, semenjak 2009 belum ada pemain Indonesia yang masuk di, belum ada lagi gitu. Dan saya bisa masuk di, dikasih penghargaan hari ini, pastinya satu prestasi membanggakan buat saya. For more than a decade, the 36-year-old was a serial winner on the international tour. She grabbed four World Championships titles with two different partners and achieved a career milestone with the Rio 2016 Olympic Games mixed doubles gold alongside Tantowi Ahmad. Apa nih maksudnya gitu? Penghargaan apa? Ternyata ya nggak banyak yang bisa masuk di situ dan pemain-pemain top dunia aja yang bisa masuk situ, yaitu pasti keluarga, mama papa tadi hadir, pasti bangga juga karena ya setelah pensiun ternyata masih ada diacarain lagi di Istora dan dikasih penghargaan. Pertama mau masuk itu yang saya rasa waktu saya pensiun ya. Tapi kalau pensiun feel-nya itu beda, itu sedih, terharu karena ya saya berpikir bahwa saya udah nggak bakal nih tampil di Istora ini lagi dengan atmosfer yang luar biasa, ya pasti ada rasa sedih ya. Tadi ada rasa sedih, tapi lebih banyak bangganya karena yaitu penghargaan BWF Hall of Fame itu dan apa ya, sedikit excited sih juga tadi untuk tampil. Udah kangen juga dengan Istora, kangen juga dengan pendukung-pendukung badminton lovers Indonesia. As Natsir continues to enjoy her retirement from badminton in 2019, she hopes her latest accolade will be another motivating factor for Indonesia's budding talents. Salah satu penghargaan favorit untuk saya ya ini BWF Hall of Fame ini juga karena ya seperti saya sering ngomong tadi, bukan hanya diakui di Indonesia tapi diakui oleh dunia, dan ini membuat apa satu kebanggaan untuk bulu tangkis Indonesia bahwa bulu tangkis Indonesia ini juga ditakutin dan diakuin di seluruh dunia. Ya semoga ini menjadi motivasi buat adik-adik bahwa kalian juga bisa, kalian juga suatu saat akan masuk di sini. Yang penting berikan prestasi yang terbaik, konsisten, dan good luck buat kalian semua.